Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa kembali lagi dengan kami di channel Rangsas ya guys. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah hiburan ataupun pertunjukan unik untuk Anda semua ya, untuk pelanggan setia channel Rangsas ya guys. Kesempatan kemarin kita sudah membuat video tentang cara membuat video korek api atau sentil ya, yang disentil begini saja bisa hidup. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat video lagi, tapi masih seputar korek api lagi guys. Videonya seperti apa ya, sebelum lanjut ke permainan ataupun pertunjukan, kami ingatkan kepada Anda semua, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel Rangsas ya guys, agar kita semua tidak ketinggalan info terbaru dan video menarik lainnya di channel kebanggaan kita bersama ini ya. Kita misalnya punya satu korek semacam ini, kita bakar. Dan untuk membakar ini guys, kita bakar ke tisu dan kita matikan semacam ini ya, kita matikan dan nah habis ya, mati ya. Waduh, tapi kita lupa guys, kita lupa bahwa ternyata api yang di sini tadi telah kita matikan, dan ternyata setelah kita buka ya, korek yang ada di dalam kardus ini telah habis guys, kosong ya. Ini habis kosong sama sekali, tidak ada korek ya, habis kosong. Terus bagaimana ini posisi kita sekarang, lagi di hutan. Terus bagaimana cara mendatangkan koreknya lagi? Caranya sangat sederhana guys, kita tutup saja begini, kita tutup ya, karena kita tutup semacam ini. Terus kita coba kocok-kocok guys, sek 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 set 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 set, 3 kali ya kita kocok-kocok dan kita buka lagi, kita buka lagi ya. Alhamdulillah koreknya isi guys, koreknya isi banyak sekali ini ya, isinya banyak sekali dan ukurannya pun sama guys, seperti korek asli lagi nih ya, ukurannya panjangnya sama kira-kira dengan korek tadi ya, nih panjangnya juga sama ya. Ini juga korek biasa asli, bisa kita gunakan untuk nyalakan. Nah, akhirnya korek datang lagi guys, korek yang tadi kotaknya kosong sekarang ada lagi, semacam itu. Caranya nanti seperti apa ya, kita coba lagi, kita masukkan. Ini juga bisa dihilangkan lagi guys, ini namanya korek ajaib ya. Ini kan masih banyak banget nih korek, ada banyak sekali ya korek. Kita akan menutupnya guys, kita tutup, kita kocok-kocok lagi selama 3 kali, 1, 2, 3 dan korek kita dorong guys dari belakang sini. Ini ya korek di sini biasa, dari belakang sini juga biasa, ini biasa ya korek normal. Tuh masih kelihatan ya ada korek ya, kita coba dorong lagi guys, kita dorong dari bawah, kita ini kita tarik sih dari nah, koreknya hilang guys, koreknya kosong, ini hilang ya. Nah korek habis lagi ini, enggak ada lagi isinya. Macam itu kita masukkan, kita kocok-kocok, korek datang lagi, tuh korek ada lagi guys. Ini sebenarnya trik untuk permainan saat kita masih kecil ya, untuk main bersama teman-teman atau saat keluarga. Sebenarnya rahasianya ada di belakang sini guys. Ini di belakang sini kita sudah menyiapkan ini, kita potong menjadi dua bagian ininya ya. Baiknya kita potong menjadi dua bagian. Jadi triknya tadi seolah-olah kita dorong dari belakang sini, dan ini kita tarik, kita dorong sedikit saja, nanti kita tarik. Nah kita tarik karena ini kondisi apa tempatnya itu yang di dalam itu sudah kita potong, kita patah, jadi seolah-olah ini kosong, korek sudah kosong, nggak ada isinya. Padahal kalau kita dorong penuh isinya ada guys, ada isinya normal. Jadi intinya triknya semacam itu ya, permainannya ini nanti buat iseng-iseng saat nongkrong bersama teman ataupun kerabat, saat makan atau apalah intinya saat nongkrong lah. Ini bisa dimainkan, ini praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Oke guys, itu saja yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Ya ini kosong ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel Rangsas ya guys, agar kita selalu dapat mengikuti info ataupun updatean video-video terbaru dari kami lainnya di channel kebanggaan kita bersama ini. Baiklah,
Terima kasih, selamat malam, dan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari kami, Ramses.